Di tengah-tengah kekhawatiran banyak pihak mengenai pelanggaran hak perlembagaan dalam rang Undang-Undang Generasi Penamat, pakar Undang-Undang Perlembagaan Syad Salim Faruqi menjelaskan mengapa perkara ini tidak perlu dibimbangkan. Beliau berkata kebebasan peribadi yang dinyatakan dalam perkara 5-1 Perlembagaan Persekutuan bukanlah hak mutlak tetapi boleh dikawal selia seperti hak untuk memiliki dadah atau senjata api. Bagaimanapun katanya, Seksyen 34 RUU GEG berhubung kuasa masuk secara paksa dan akses tanpa had kepada maklumat peribadi individu dan data berkomputer kelihatan melampau memandangkan ia membabitkan kesalahan kecil. Berhubung pelaksanaan RUU kawalan tembakau dan merokok terhadap generasi yang lahir sejak 2007, Syad berkata langkah ini rasional dan munasabah mengikut undang-undang. Memandangkan umur bukan kategori yang dilindungi, pegawai Majlis Peguam Andrew Koo berkata boleh dihujahkan bahawa kebimbangan mengenai diskriminasi di bawah RUU tersebut tidak wajar. Beliau berkata otonomi badan dan penentuan nasib sendiri adalah penting, namun ia perlu dikaji sama ada mempertahankan hak seseorang untuk merokok adalah wajar, memandangkan kesan negatifnya dari segi perubatan sudah terbukti.